Oke, dan terakhir legendarinya Zep. Nah, gimana nih guys? Kita pilih Lumberjack atau apa itu namanya? Sparky. Sparky-nya udah level 2 sih. Halo semua, kembali lagi di channel MA Gamers. Oke, untuk video kali ini saya bermain Clash Royale lagi, dan seperti yang kalian lihat, saya mendapatkan hadiah dari akhir season, yaitu saya hanya di Challenger 1 sih, tapi lumayan lah, udah ada bisa mendapatkan hadiah dari season, yaitu Draft Chest. Jadi saya belum pernah buka sih, baru ini untuk pertama kalinya, tapi yang setahu saya, di situ kita harus memilih dua legendaris ya. Jadi kira-kira apa yang harus saya pilih? Jadi kita akan buka. Tapi sebelumnya, season score saya yaitu 4045. Terus season tertinggi saya, tropinya 4186. Nah ini termasuk terlambat ya, hadiah dari season ini. Soalnya tadi saya buka kok nggak ada gitu. Saya hampir demo ke Supercell, kok nggak ada itu. Tapi sekarang setelah saya buka Clash Royale, pada 1 jam lalu mungkin, ada di situ ada pemberitahuan update dan akhirnya baru dia muncul. Kalau kalian gimana yang ada 4000 lebih? Ada terlambat kayak gitu nggak? Saya sempet bingung, sempet sedih kok udah susah-susah push trophy nggak dapet gitu. Tapi akhirnya dapet. Oke, kita akan buka. Untuk kalian sebelum saya buka yang belum subscribe dan like video ini, silahkan subscribe dan like. Dan akan saya doain kalian juga bisa ke arena 4000 plus, trophy 4000 plus ke arena 11, dan kalian akan bisa mendapatkan season reward seperti ini setiap akhir season. Oke, panjang amat basa-basinya bang, sorry ya. Oke, langsung kita buka aja. Oke, gold, nanti di terakhir ya baru memilih atau gimana ya? Oh, ini apa ya? Ice Spirit aja ya. Saya nggak pakai Royal Giant soalnya. Oke, okay, Ice Spirit. Ini, oh my god, memang ini ngeselin banget memang chest ini. Dua-dua saya pakai. Anjay. Fireball aja deh. Fireball. Hah. Ini bowler deh. Atau Dark Prince ya? Oh my god, bingung. Bowler deh. Oke, dan terakhir legendarinya Zep. Nah, gimana nih guys? Kita pilih Lumberjack atau apa itu namanya? Sparky. Sparky-nya udah level 2 sih. Tapi Lumberjack saya belum dapet. Jadi mendingan Lumberjack ya. Saya dapat firasat kalian bilang Lumberjack gitu. Oke, Lumberjack aja. Dan memang keren men. Ternyata setiap habis season kita udah pasti dapat legendary 2. Jadi buruan kalian push trophy ke 4000 plus gitu, ke Challenger 1 lah minimal. Setiap akhir season kalian akan mendapatkan legendary minimal 1 lah. Oke, mantap, keren keren keren. Kalau saya lihat banyak yang beli chest ini, tapi saya dapat ya yang 4000 plus dapat lah setiap akhir season. Lumayan. Oke, dan apa lagi ya? Seperti yang saya bilang tadi, tropinya hadiahnya terlambat. Tropi saya sudah turun itu. Sudah di 3900. Kita buka aja free chest dulu. Dan saya simpan giant chest dan chest-chest lain saya sudah sempat buka gitu. Soalnya rencananya kan mau buat video rekamannya sekaligus sama yang draft chest tadi. Tapi draft chestnya terlambat. Jadi chest yang lain saya sudah buka. Terus ini kita donasi aja dulu. Elite Barbar saya nggak pernah pakai Elite Barbar. Terus ini Hawk, nggak pernah pakai Hawk juga untuk update ID yang ini. Oke, cukup. Dan guys, yang saya dapat tadi mana ya? Lumberjack. Lumberjack ini. Damage per second-nya 285, elixir-nya 4. Kayaknya saya mau coba pakai dengan mini PK deh. Soalnya sama-sama 4 elixir, sama-sama melee attack juga.
serangan jarak dekat, kita bandingin damage-nya. Mana mini PK ya? Ini 348. Kalau Lumberjack 285. Jadi mirip-mirip lah. Tapi jalan Lumberjack kelebihannya kalau dia mati, dia bisa apa ya? Ada rake spell-nya gitu. Rake effect. Tuh kan? Jadi cocok buat deck saya yang Giant Balloon. Dapat Giant Balloon. Oke. Sekarang kita langsung tes aja. Jadi deck saya sekarang udah ada 2 legendary. Oke, kita tes. Life attack, semoga aja nggak kalah. Kalau kalah kita langsung berhenti, soalnya malu-maluin juga ya. Kalau record terus kalah udah lebih dari 2 kali. Semoga menang. Oke, ada yang menonton nih. Aduh, maaf. Ups. Elite Barbarians memang menyebalkan banget ketemu Elite Barbarians. Ups, salah. Seharusnya nggak perlu diturunin. Saya lagi flu ini, soalnya nggak konsen juga. Ow! Fireball-nya udah level 9, langsung mati masketir saya. Sialan amat. Oke, nggak apa-apa, 2 hit itu dari Goblin. Dia ada Valkyrie ya. Ada minions juga. Oke, kita turunin Giant dari belakang aja dulu. Oke, Lumberjack mati, akan ada Rake Spell. Aduh. Anjay, nggak sempat balonnya. Satu hit lah. Oke, satu hit. Anjay. Fireball-nya. Fireball-nya level 9 langsung mati mas ketir. Ini namanya asu. Bakal kalah nih. Dia tinggal fireball. Boom. Gimana nih guys, mau lanjut atau enggak? Lanjut aja deh, soalnya saya kepengen banget cobain Lumberjack-nya. Gak apa-apa ya, biar kalah 2 kali. Kita coba lanjut aja. Oke, semoga aja menang ini. Memang kalau saya rekamannya live, lebih sering kalah dibanding menang. Nah, ini gimana ini? Kelihatannya kalah lagi nih kalau deck-nya kayak gini. Aduh, deck lava lagi. Thank you.
Tower-nya udah mau hancur nih. Harusnya kita push ya. Aduh, ada minion lagi, anjay. Boom, aduh, sakit banget. Aduh, susah nih mau pertahanin ini nih. Boom, masuk. Yes, menang. Menang, yes. Akhirnya. Membalikan keadaan. Menang juga akhirnya. Dan gimana nih? Mau satu kali lagi atau enggak ya? Kok saya jadi ketagihan mainnya ya? Sekali lagi deh, ini last ya, last. Menang atau kalah ini last. Lumberjack-nya soalnya belum kepake. Belum menunjukkan apa ya, taringnya gitu. Oh anjay. Ayo. Boom, break spell dua kali, nggak sampai satu kali aja. Dia zap, pokoknya itulah. Yang pasti bukan rap. Oke, kita coba taruh giant di belakang. Oke, minion dev. Ini yang level 12 sakit coy. Mantap. Maju. Oke mantap, dapat tower. Oke. Siap. Hook-nya mana ya? Kok dia nggak turunin? Kita coba defense aja. Oh, terlambat, baby, terlambat. Kita coba turunin Lumberjack sama balon. Bentar. Tunggu towernya hit. Ya oke. Mantap. Ada hook-nya ini. Oke, kita coba biarin aja dia dapat tower sebelah. Oke, menang ini menang. Akhirnya menang juga. Dua kali menang. Yeay, Lumberjack keren. Makasih Draft Chess, saya sudah mendapatkan Lumberjack. Oke guys, kira-kira itu dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe untuk update video selanjutnya. Bye-bye.